itulah kedatangan saya kemari, Umi. Untuk berkenalan dengan Umi, juga untuk menyatakan kesungguhan saya. Untuk meminta Nadia untuk menjadi istri saya. Gimana, Nan? Maaf, Mas Fatih. Nadia gak bisa. Seriusan, nanti ditolak? Gak mungkin lah. Fatih Abdullah Rozak, lulusan Kairo, takwa, tampan, tajir. Ya mungkin dia memang gak suka sama saya. Ternyata ditolak cintanya itu beneran bikin galau ya Ustadz. Wajar. Asal galaunya jangan terlalu lama. Ya saya mungkin kecewa karena saya nggak tahu penyebab alasannya lamaran saya ditolak. Kalau ketidaktahuan sebegitunya mengganggu untuk Fatih, cobalah tanya dengan rendah hati. Kenapa Mas Fatih mau saya jadi istri, Mas? Kamu baik. Menutup aurat. Pandai menjaga pandang. Jujurlah pada calon pasangan. Ceritakan apa-apa yang ingin dijadikan pertimbangan. Jujurlah. Kemudian berdoa agar kejujuran itu mengantar pada sebaik-baik keputusan.